Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Barang Gua Teguh Purwono di channel F2 Racing. Apa kabar semuanya bro-bro? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Oh ya, kali ini gue lagi bawa motor Vario nih. Kebetulan udah pakai kenalpot F2 Racing. Dan ini lagi tes jalan. Tapi sayangnya agak padat sini jalanannya. Openingnya gitu aja udah. Nah ini dia. Coba responsif. Responsif banget ini sebenarnya nih. Udah gitu motornya Vario 150, knalpotnya F2 Racing ini. Tipenya Celong. Mendukung banget. Kita lewat mana? Lewat saja aja deh, lewat sini. Cuacanya agak mendung-mendung gimana ya? Ini kebetulan nih jam berapa ya? Jam 12.08. Waktunya makan siang nih, hari Sabtu. Tapi gue masih di jalan. Pakai motor ini tuh lebih rasanya tuh gimana ya, pokoknya rasanya enak sekali. Ya, motor ini mantep. Saya udah ini belum lama sih saya pakai motor ini. Ini yang udah peles. Sepenya jelas ke belakang sepenya. Knalpotnya tuh nggak berisik-berisik banget tuh knalpotnya, adem banget. Ketilep malah kalau di lampu merah begini. Misalkan kayak kita pakai knalpot standar. Gue nggak pakai sarung tangan. Ayo kak, duluan kak. Belakang kakak-kakak ini aja nih, aduh cantik kakaknya. Kayaknya sih nggak buka masker, prank masker. Malah macet. Enggak sih ini merayap nih 40-41 ya, sedang lah, nggak begitu macet nih. Jalan lancar. Apa bubukan aja masih kencengkan knalpot bubukan suaranya coy, gimana ceritanya ini? Bukan ber, bukan ber, ber. Ada telepon lagi nih.
cepet baik, cepet banget naiknya coy. Kita udah mau sampai Kemang ini. Suaranya tuh halus. Nah, kita nanti kita cari tempat yang enak nih buat buat lihat. Ini Bapak mau kemana sih Bapak? Bapak mau kemana sih? Gak jelas banget ini. Walah, salah masuk. Pantesan dodol. Masuk mau muter balik itu taksi jalan. Nah, ini kita coba lewat komplek nih. Suaranya gimana? Jadi hanya suara knalpot gue sendiri nih. Gak kenceng-kenceng amat, masih sopan. Ini masih suaranya masih bass lembut, masih adem. Masih suaranya. Nah, kita coba ambil gambar di mana ya biar enak nih tempatnya nih buat ngambil gambar. Nah, sini nih ini. Ih, set. Gua ambil gambar di sini ah. Ini untuk knalpotnya nih. Video juga. Ini untuk knalpotnya. Yang tadi barusan saya pakai, suaranya adem banget. Lembut, bulat. Tidak pecah, pokoknya mantap. Hei Pak, ini knalpot ya, tipenya Celong full system, tuh pipanya full stainless SS304, bahan full stainless ya. Ini nggak pakai DB killer, suaranya udah adem. Ini varionya tahun 2020 akhir, mau tahun 2021. Ini udah pakai kales, pokoknya mantap nih. Cocok banget. Untuk tipe-tipe dan model lain juga ada banyak sih bro di tempat kita. Jadi jangan ragu untuk datang ke toko F2 Racing. Oke, terima kasih banyak yang udah nyimak ya untuk video-video ini. Kalau bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Share juga nih videonya biar saya semangat buat bikin video terus menerus. Oke teman-teman, salam knalpot, tetap ramah dan sopan di jalan, tetap hormati pengguna jalan lain. Salam F2 Racing, salam knalpot.
Berap-berap apa belar-belar nih? Belar-belar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.